All the countries of the world, including Indonesia, possess a wide variety of intangible cultural heritage. A problem many of us face in safeguarding intangible cultural heritage is that many of the practitioners are elderly and the younger generation are less interested in taking up the heritage. Do we have difficulties transmitting our intangible cultural heritage to the younger generation? What should we do about this problem? The 2003 Convention suggests that we enhance intangible cultural heritage through educational programs aimed particularly at young people. Let's have a look at how the Batik Museum in Pekalongan went about identifying this problem and taking action to transmit Batik cultural heritage to the younger generation. The Batik Museum in Pekalongan was established in 2006 and opened by the President of Indonesia, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, with the purpose of safeguarding Batik intangible cultural heritage. Museum kok tambah sepi begini. Jumlah pengunjung makin bulan makin turun. Hanya 3 orang dari Pekalongan. Anak SD hanya 23 dari 15.000 siswa. Sekarang pelajar sibuk dengan kegiatan belajar. Rene tak ngajarin batik, Mak. Maaf, Mbak. Iki sing ngerjake PR, iso ana ulangan. Oh, bocah kok diajarin batik ra gelem. Simba wis tuwa. Sedih yo, Simba. Kok gak mau pindah besok. Banyak hiburan menyita waktu mereka. Apalagi sekarang TV. Video game. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan ini. Kayaknya saya harus melakukan sesuatu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memungkinkan pemerintah daerah memasukkan kebudayaan setempat dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler. Ini bagus sekali ya, dan Pak. Saya mendukung. Terima kasih. Insya Allah Pak. Ini akan melestarikan budaya batik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, alhamdulillah saya sudah menandatangani SK yang mewajibkan kurikulum budaya batik untuk dilaksanakan di semua sekolah yang ada di kota Pekalongan. Untuk itu, saya berharap saudara melaksanakannya. Siap, melaksanakan. Having identified the elements of intangible cultural heritage, the next steps would be to identify institutions, to identify the appropriate legal framework, and to get the necessary regulations enacted. Mengundang sekolah Bapak siswanya untuk berkunjung ke museum. Saya membawa surat penawaran, Bapak bisa pelajarin. Kita perlu atur dulu waktu, ya. Kita koordinasikan dengan guru-guru. Mungkin satu atau barang dua hari kita akan memberikan jawaban kepastiannya. Kontak person, ya. Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Kami mengundang sekolah Bapak untuk hadir berkunjung ke museum, dan ini surat penawarannya, Pak. Kami melihat di sekolah, ya, Pak. Kami itu penuh dengan kegiatan akademik. Iya, Pak. Sehingga proposal yang menarik ini perlu kami kaji dan pelajari. Iya, Pak. Kontak person yang bisa kami hubungin, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak.
kemudian dicelup. Dicelup, dimasukkan ke dalam warna, dan ini hasilnya. Kalau ini ada namanya batik terang bulan. Jadi kalau ciri-ciri batik dari terang bulan. Sejarah batik Indonesia, saya ingin menyampaikan urutan dari proses pelatihan ini, yaitu pelatihan ini akan berlangsung selama 4 hari. Hari pertama adalah pengenalan bahan dan alat. Buku yang akan kita pakai di dalam pelatihan ini menggunakan acuan dari Balai Besar Batik. Jadi kita akan mempelajari bagaimana batik-batik tradisional itu asal mulanya dibuat. Suka, soalnya menyenangkan sekali, pelajarannya tuh menantang dan sangat banyak yang bisa sekali pelajari dari pelajaran batik ini. Pelajaran membatik itu menyenangkan, terusan teorinya juga mudah dipahami, langsung praktek, ya mengasihkan. Ini polanya agak besar sedikit, coba dikandeli lagi, ditebelin, nah, diperbesar, ini apa, ambil ujung sana untuk dijaplak, ya, dari pola ke japlak, ya kan, kalau kurang sedikit ya nggak keluar. Kindergarten students also learn the basics of batik. The children hold a fashion show, wearing apparel made from the batik, which they have made themselves. High school students learn about and draw batik designs. Some students pursue higher studies in batik cultural heritage at Batik Polytechnic. Pewarnaannya yang amat sangat lain dari Solo, lain dari Jogja, cenderung ke arah yang pewarnanya lebih berani atau lebih wah. The program can be evaluated from the number of students and teachers participating in the program,
from interviews and from tests given to the students after their training. We asked some of the students and teachers what they thought about the program. This method could be used to evaluate similar programs applied to other elements of cultural heritage. Untuk antusias anak-anak, minatnya bagus dan mau belajar. Karena itu termasuk menguri-uri budaya nasional kita. Itu kita mengupayakan di dalam pembelajaran batik ini bisa berlangsung efektif, menyenangkan, sehingga tumbuh kecintaan anak terhadap kegiatan membatik maupun memakai barang-barang yang berbahan dasar batik. Yang jelas kita dengan orang tua murid, di dalam menyusun program kita mengundang orang tua murid, komite sekolah, mencontoh dinas yang terkait, dan tidak lupa narasumber. Saya kira mereka dengan cara praktek langsung seperti ini, mereka tergugah untuk semangat untuknya, ada keinginan untuk lebih menekuni batik atau lebih mencintai batik. Saya berusaha untuk mereka bisa bangga dengan. Saya tunjukkan batik ini tidak hanya sekedar dikenal di Pekalongan, di Indonesia bahkan sekarang sudah diakui oleh UNESCO. Mbah-mbah kita itu sudah pesen wanti-wanti betul. Tolong batik ini jangan ditinggal. Batik ini berkah loh, berkah. Apalagi dalam membatik kan ada pengenalan warna, ada yang menggambarnya. Jadi dia sangat kreatif sekali. Imajinasinya bisa dituangkan dalam waktu membuat desainnya. Karena didasari oleh keprihatinan bahwa generasi muda pecinta batik, generasi pecinta batik itu diharapkan muncul. Ada di sini maka untuk pembelajaran di teknik batik Kusmanu ini nantinya kita akan mencetak para ahli dengan status pendidikan lulus D3. Nah, orientasi kita bahwa pendidikan di sini lebih banyak prakteknya daripada teori. Kakak pulang. Capek, Seng? Iya. Gimana sekolah? Tadi dari museum batik. Iya. Terus? Bikin batik. Bikin batik. Dibawa. Oh, udah selesai hasilnya. Coba ya, Sang Bunda lihat ya. Ya Allah, bagus sekali. Bagus sekali, sayang. Ada yang bikin. Bikin sendiri? Iya. Ada yang bikin? Iya. Ya Allah, alhamdulillah. The results of the program. The younger generation becomes active in practicing and appreciating their intangible cultural heritage. Sangat berkesan, ini pengalaman anak-anak secara langsung, cara membatik yang benar itu seperti apa, gitu. Thank you.